Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel So Sweet FY. Okey, hari ni dah lama kita tak buat certain. Saya pun dah lama tak jumpa dalam video ni. Okey, hari ni saya dah berada dekat Terengganu. Banyak tempat-tempat dekat Terengganu lagi kita nak buat konten, nak shoot konten, banyak tempat lagi kita nak pergi. Jadi kita lanjutkan video saya selama ni saya tak ada. Okey, saya lanjutkan pada anak saya. Dia akan melanjutkan So Sweet FY dan saya pada hari raya yang ke-4 ni saya mohon maaf dan zahir batin kepada peminat-peminat So Sweet FY kerana lama upload video-video terbaru. InsyaAllah. Hari ni saya akan cuba untuk yang terbaik. Bukan semua. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat Taman Kehidupan, dekat apa? Apa tu? Taman Islam. Okey, Taman Tamadun Islam. Okey. Jadi nanti saya akan teruskan view saya ni, lanjutkan pada anak-anak saya. Dia akan cuba teruskan lanjutkan video-video So Sweet FY ni. Sebab dalam buat masa sekarang ni saya tengah sibuk, banyak lagi aktiviti-aktiviti luar saya akan buat sekarang ni. Okey, jadi kita akan cubalah masuk ke dalam Taman Terengganu ni dan banyak lagi tempat-tempat Terengganu, tempat menarik untuk sajian untuk anda semua. Okey. Okey guys. Bye-bye. Kita lanjut. Guys, jadi hari ni kita nak naik bebek tu. Murah guys, kalau family 35 je, 4 orang. 4 orang je, bukan 4 orang. So let's go guys, kita naik. Tentu guys, kita naik. Eh tolong, tolong. Eh kameramen, tolong sini aku. Ah, mana yang mana boleh, mana boleh. Ya tu. Ya guys, kita naik ni sebab kita takut. Ya tolong ya. Woi, jangan dipijak dulu. Ini bang. So kita sudah naik angsanya. Di ginilah pemandangannya di laut ya. Eh di tasik. Jangan di main air. Okay guys. Ni kita ni dah ada. Okay guys, kita orang dah penat dan hari saya dah rasa ni memang cukup penat guys. Memang cukup penat daripada tadi saya dah jalan, daripada jauh jugalah perjalanan kita ni sampai ke sini. Jadi sampai sini kena kayu pula. Masuk abang tu. Jadi penat tu ya, nanti korang rasalah kalau semua korang naik ni, mana yang pernah naik ni korang rasa kan macam mana kan. Okay guys, tadi pun susah sangat kita nak parking kat bawah tu. Jadi nasib baik ada abang ni untuk parking kita. Okey, okay, bang, masih banyak bang eh. Okey, abang terbaik. Okey, jangan lupa datang kat sini guys eh. Okey, lepas ni kita nak letak kita punya safety. Safety kita ni kita nak letak dulu simpan, lepas tu kita mengangkat ke masjid Kristal selanjutnya. Okey guys eh. Okey, apa-apa kita letak dulu. Ni dah saya dah naik ke atas. Tadi kan dah letak jaket. Jadi pusat permainan di sini. Ni dah. Saya punya kameraman akan tunjukkan sebelah-sebelah saya, tasik dia taklah besar sangat tasik dia. Jadi bolehlah untuk exercise. Ada yang boleh naikkan macam boleh naik ada pakai petrol, mana boleh adjust sendiri macam kita naik boat lah. Ada untuk manual dan sini ada pusat permainan kanak-kanak jugalah, boleh main-main dekat sini. Okey, lepas tu saya punya wife pun dah penat dia sebab dia punya ada masalah sebab tak boleh naik kaki. Kaki dah ada masalah sikit guys, tu yang saya lama tidak dapat buat konten tu guys. Jadi ni kita dah sampai kat sini, kita jumpa family dan kita lanjut dekat kita punya seterusnya, kita punya perjalanan kita iaitu Masjid Kristal. Okey guys, kita jalan sekarang. Okey, kita lanjut. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel So Sweet FY. Hari ini saya dah sampai dekat homestay dekat Kasih Umi dekat Kuala Terengganu. Saya dah puas cari dekat kawasan sini, memang penuh lah dekat Kuala Terengganu ni. Tempat saya Kuala Terengganu ni bermacam-macam sejarah ada dan macam-macam tempat. Nanti insyaAllah saya akan bawa untuk sajikan YouTube saya pada kali ini. Inilah tempat saya. Saya sampai semalam pukul 12 lebih naik hat ke Minda. Terpaksa juga nasib baik alhamdulillah dekat homestay Kasih Umi ni dapat juga pada customer tu baru keluar. Waktu saya pun dapat juga tempat ni telefon alhamdulillah. Jadi tempat sini macam inilah suasana dia. Kalau dah penat macam-macam ada ni. Cameraman akan tunjuk sikitlah view untuk dalam sini. Siapa yang datang dekat sini boleh cari dekat Google atau dekat mana booking boleh dapat Kasih Umi homestay dekat Terengganu. Okey guys, saya pun nanti kita nak banyak tempat lagi kita nak pergi, kita nak masukkan sajian untuk anda-anda penonton-penonton So Sweet FY. Okey, inilah kawasan-kawasan dia. Sini ni. Tama guys, kawasan dekat sini memang ada sikit bersepah-sepah, maklumlah baru bangun pagi, serapan pun macam ni. Okey.
Ini dia punya kawasan bilik. Ada 3 bilik guys. Sini ada 3 bilik. Kawasan semuanya. Ha, ni dia kawasan 3 bilik. Ada dapur masak. Rice cooker. Tapi dapur tak ada guys eh. Dia ada rice cooker. Semua siap. Seperti macam rumah anda jugalah. Ni peti sejuk dia. Okay. Lepas tu saya nak pergi depan. Nak cuci sikit kereta saya ni. Ada kotor sikit. Sebab semalam selalu daripada Cameron. Minta maaf guys. Saya semalam Cameron. Sebab saya tak nak view. Sebab saya tak nak buat konten dekat Cameron. Kerana kita itu hari dah masuk dalam video dekat Cameron. Jadi saya tak nak buat dekat Cameron lagi lah. Jadi saya buat dekat Terengganu. Hari ni cuaca nak hujan. Okey, cameraman boleh tengok pagi cuaca pagi. Ni dekat Terengganu. Dia nak kena hujan. Ni boleh tengok eh. Saya bagi ni. Mana yang nak rasa melancung dekat Terengganu tu, memang baguslah dekat sini. Banyak dekat Masjid Kristal. Macam-macam nanti insyaAllah saya akan cuba viewkan untuk hari ni. Untuk saya jangan untuk anda-anda semua penonton-penonton So Sweet FY. Okey, jadi saya nak cuci kereta dulu. Perjalanan jauh. Saya daripada Cameron sampai dekat Terengganu, saya ikut jalan dalam sebab semalam agak sesak highway. Jadi saya nak cuci sikit kereta ni. Ada sikit-sikit kotor. Jadi kita kena cuci sikit lah. Apa yang patut guys. Maklum lah bawa family ni kereta agak kotor sikit. Dalam-dalam tu tak tahu lagi apa yang ada dalam tu. Okay. Okay guys. Okay, kita lanjut video saya seterusnya. Kita tunggu selepas saya pergi untuk buat konten-konten. Okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe kepada penonton-penonton Sosify. Okay, nanti kita lanjut video kita. Bila kena ya? Bila kena ikut lampu merah. Okay guys, tadi kita daripada rumah tengah cuci-cuci ni, ada kesempatan masa. Hari pun agak sini gelap. Jadi saya dah sampai dekat Masjid Terengganu, iaitu Masjid Abidin Kuala Terengganu, iaitu Masjid Putih guys. Kalau lupa jangan datang dekat, jangan lupa datang ke Terengganu ni. Jangan nak pergi ke Masjid Kristal je guys. Tapi kat sini pun banyak masjid-masjid yang betul-betul kita tak dapat tengok apa dalam dia. Diorang cakap dia punya untuk ambil uduk dia dekat bawah, underground dekat bawah guys. Jadi kita try review ke dalam mana, tengok macam mana dekat dalam-dalam dia, masjid dia yang keunikan dia tu. Okey guys, kita lanjut ke dalam, kita tengok dulu guys. Nanti ni kameraman saya akan tengok ke dalam. Okey, kita tengok keunikan dalam masjid ni. Kita dah banyak sama Ikoi, kita dah banyak review dekat mana-mana masjid. Jadi kita tengok keunikan di sini. Okey guys. Okay, sekarang ni dia punya keunikan dia ni lah. Banyak juga masjid-masjid kita pergi. Okay guys, dekat sini tempat dia orang mengambil uduk lah. Macam kita ni orang Islam ni, kita tempat ambil uduk. Jadi saya cuba untuk masuk ke dalam. Dekat sini, di sini kolam untuk ambil uduk. Okay, tandas lelaki. Okay, kita pergi kat belah bawah guys. Dia orang cakap underground. Jadi kita nak tengok dia punya tandas dia dekat underground, dekat bawah sekali. Jadi kita try pergi di bawah. Cuma ada betul lah underground, tapi tanda dia cuma di bawah untuk ambil uduk. Di bawah saja guys, dia punya tanda underground. Jadi kita dekat sana, tanda dia dekat belakang semua kan. Jadi tempat dia ni semua tanda dia dekat belah bawah je. Okay, jadi kita dekat balik ke atas. Jadi ada kesempatan pada hari ni, saya cubalah masjid di dalamnya macam mana. Di Kuala Terengganu ni kan. Okay, perbezaan dia dengan masjid semua tu berbeza-beza lah guys. Okay, ini pintu ruangan dia. Inilah ruangan dalam dia Masjid Abidin ni guys, di Kuala Terengganu ni guys. Tapi waktu untuk semayang solat belum dah sampai lagi guys. Okay lah, ini dia punya ruangan. Ni cameraman boleh tengok sini cameraman. Thank you.
Oke, dia ini berhadapan. Ini kat pintu belakang untuk tempat perempuan ni semayang. Oke. Okay. Okay, jadi kita balik-balik ke depan. Okay, nanti cameraman saya akan tengok sikit dekat mana lebih kurang kat dalam ni. Jadi mana yang dia korang-korang yang tak pernah datang kat Terengganu, korang pergi datang kat Terengganu ni, singgah dekat sini, jalan-jalan dekat Terengganu ni, banyak lagi masjid-masjid yang dekat sini. Okay, nanti saya punya cameraman akan view-view sikit dalam ni. Nanti kita banyak lagi tempat kita nak pergi. Okay, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Yes. Dan sekarang ni kita nak menuju ke Jematan Terengganu yang diwar-warkan oleh kawan-kawan saya lah. Jadi sampai sini saya ambil kesempatan nak tengok jematan tu macam mana kan. Jadi jangan diwar-warkan masuk tinggal saya. Panas tinggal saya ni guys. Jadi kita nak tengok dulu macam mana dekat jematan tu. Adakah dia serupa macam jematan Pulau Pinang? Adakah dia serupa macam jematan dekat Putrajaya? Ataupun jematan dekat Palembang Indonesia? Jauh sangat tu guys. Okay, ni saya dengan family-family saya dekat belakang ni lah ni. Family-family saya. Dengan adik ipar saya, dengan isteri saya dan ahli-ahli tim-tim Sosuit FY. Okey, sekarang kita lanjut dekat sana guys. Okey. Jalan. Pasti ni. Okey, guys. Kita dah sampai dekat Jematan Terengganu yang diwar-warkan oleh kawan-kawan saya guys. Jadi saya dapat tunjukkan pada penonton-penonton saya dekat bawah ni je guys. Jadi kita ambil dekat bawah sini dari, jadi nampak. Kalau saya dekat sana duduk dekat tengah-tengah tu memang tak nampak lah jematan dia guys. Jadi dekat sini kita dapat dekat sini. Kameraman saya boleh tunjukkan. Ini dia Jematan Terengganu guys. Jadi keunikan jematan tu ada apa orang cakap tu masing-masing punya negeri lah. Keunikan dia orang tu kan, macam jematan Pulau Pinang lain, jematan Putrajaya lain, macam-macam jematan ada keunikan dia masing-masing. Di ni keunikan dekat Jematan Terengganu ni memang ada 1, 2, 3, 4 tiang. Di ni jematan ni pun sama, dia jenis elektrik, dia boleh terbuka atau tutup sebab mungkin ada kapal-kapal besar untuk hantar barang atau macam-macam lah, feri besar ke apa ke atau feri yang lebih tinggi tak boleh lepaskan pada jematan tu, dia akan buka. Seperti jematan elektrik, dia akan tutup, akan buka. Ini sebenarnya keunikan dia, keunikan jematan tu. Okey, jadi kita view sampai sini je. Nak pergi lagi tempat lagi. Banyak lagi tempat. Saya dekat sampai, bukan sampai di sini aja. Maksud saya tu, maksud saya sampai dekat jematan ni, untuk view sampai jematan ni, lagi kita pergi dekat tempat lain. Lagi mana yang dapat tu, saya selit-selit sikit ni. Jangan lupa datang Terengganu ni guys. Dan lagi satu, like, komen dan subscribe. Itu yang penting tu guys. Sebab saya dah lama tak buat konten ni guys. Jadi mungkin lepas ni mungkin anak saya akan teruskan saya punya konten, saya punya video Sosuit FY ni. Sebab saya banyak aktiviti-aktiviti luar untuk saya buat sementara waktu ni. Jadi saya akan bagi anak-anak saya, tim Sosuit FY ni akan lanjutkan video ni seterusnya, travel saya. Okay, lanjut. Okay guys, kita dah sampai dekat Masjid Kristal, iaitu masjid rasa saya masjid yang terakhir lah untuk saya pada hari ini. Mana kat Terengganu ni banyak sangat masjid guys. Jadi kita nak berjalan sana jumpa masjid, sini jumpa masjid. Puas pula saya nak tunjuk masjid je, manjang-manjang masjid je. Jadi sinilah masjid saya yang terakhir ni. Mungkin kita tunjuk dekat-dekat Masjid Kristal Terengganu. Okay, kita view kat Masjid Kristal ni. Ni kawasan dekat luar Masjid Kristal. Jadi keluasan dia lebih besar lah pada masjid-masjid yang sebelum ni saya buat view. Okey, jadi kita try masuk dekat dalam tu. Kita tengok apa yang kelebihan di Masjid Kristal ni. Tapi saya tengok dekat dalam ni, dekat luar ataupun dalam, belum masuk lagi dalam, tapi saya dah cakap dalam, tapi saya tengok dari luar dulu. Okey, cameraman, zoom sikit. Dia punya
Okay, hari ni saya datang ni selalu saya seorang aja dengan kameraman saya untuk review untuk dalam serat masjid. Ini hari saya dengan saya punya anak saya ahli tim sosio FY iaitu anak saya, dan dengan adik ipar saya akan masuk ke dalam masjid Crystal ni. Okay. Korang dah kenal aku kan, aku siapa? Hi guys. Ha. Hi guys. Kali kameraman tolong edit sikit muka dia. Okey. Ni sekarang kan? Baik kat masjid. Dekat sini dia ada tulis selamat datang Masjid Crystal. Okey. Ini dia pintu utama masuk ke Masjid Crystal. Ni dia sini guys. Ni Masjid Crystal kan? Jadi kita try masuk dalam tu. Kita tengok view dalam tu. Insya-Allah lah. Mungkin benda ni diwar-warkan oleh kawan-kawan saya. Mana dalam tempat ni cantik. Ha, kita cuba tengok dalam tu. Cantik dia macam mana. InsyaAllah. Dia kasut belum buka sana kot. Kasut belum buka sana ya? Kasut dia depan ya. Kasut dia depan. Okay. Kameraman saya akan ikut saya. Tapi tengok dia agak teruja lah masjid. Sebelum-sebelum ni tempat masjid yang saya pergi, kita ada buat konten masjid-masjid yang sesudah, tapi tak serupa dengan masjid sini guys. Jadi saya try letak kasut dekat sini dulu. Aku tempat lagi ni. Okay guys, kita dalam tu tadi sebenarnya cameraman dah pergi review dekat dalam tu. Kita nak tengok teman-teman masjid Crystal, dan ni keluasan dua dia dekat macam masjid terapung yang ada yang berada di Taka. Yang tadi yang masjid yang tadi saya ada pergi tadi tu, masjid apa tadi tu? Sebelah Takir. Itu semua dekat laut juga. Jadi, ini dia pengawasan luar ni. Kata unik tu memang unik. Tapi dalam dia agak sempit lah. Tak sebesar luas tu. Kalau ramai-ramai datang, kita pun boleh agak semain luar kan. Yang penting kita punya niat kan. Okay. Ingat saya akhiri video saya pada hari ini dengan ucapan selamat hari raya Adi Fitri. Maaf gagal batin daripada Sosik FY. Saya akhirilah video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sebab nanti kita tunggulah video kita yang selanjutnya. Saya pun lagi banyak untuk pergi ke tempat-tempat lain. Kita jumpa nanti video kita yang selanjutnya. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.